Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Hizri Yassin dan kita akan berbincang mengenai asas-asas perjuangan dalam PAS. Dan bersama kita pada hari ini ialah Ustaz Dr. Khairuddin At-Takiri selaku Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifahal? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat Ustaz. Ceria je Ustaz. Okey baik Ustaz. Kita ada beberapa sikit perkara yang kita nak bagi penjelasan. Yang pertamanya anda nak bertanya pada Ustaz, kenapa masyarakat kita ataupun individu itu perlu berpolitik, supaya Ustaz boleh bagi penjelasan untuk mereka yang mungkin di luar sana atas pagar dan sebagainya supaya mereka lebih faham. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada dalam musim PRU ke-13 dan tentulah soalan itu sangat wajar untuk kita jawab. Pertama sekali, kita berpolitik dan berpilihan raya kerana Nabi SAW berpolitik dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka terlibat dalam pemilihan pemerintah yang baru. Yeah. Ini yang berlaku di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana wafat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, jenazah Nabi hanya dikebumikan pada hari Selasa malam Rabu, 2 hari terlewat. Yeah. Kenapa? Kerana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-ratanya berkumpul di balai Saqifah Bani Sa'idah untuk berbincang siapakah yang patut dipilih menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menggantikan Nabi sebagai nabi, kan? Yeah. Sebagai nabi tak boleh diganti. Betul. Tetapi menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah negeri Islam Al-Madinatul Munawwarah. Hinggalah selesai urusan pemilihan, terpilihnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi menjadi pemerintah Madinah, barulah diselesaikan urusan pengkebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga perlakuan para sahabat itu menjadi satu ijma. Ijma maknanya sepakat. Sepakat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya urusan memilih pemerintah yang baru lebih aula diutamakan berbanding urusan mengkebumikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan urusan pengkebumian ini seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'un bil janazah, segerakanlah menguruskan jenazah kamu. Betul. Tapi kenapa bila sampai giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam ditangguhkan pengkebumian? Jawapannya ialah kerana pentingnya urusan pemilihan pemerintah dan menggambarkan kepada kita pentingnya urusan politik. Maka tidak wajar bagi kita hari ini menyatakan saya tak nak terlibat dengan politik, tak nak terlibat dengan pilihan raya, biarlah siapa jadi pemerintah saya tak kisah. Kerana bagi saya yang penting saya sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini pandangan yang salah. Seorang Muslim yang baik seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang prihatin dengan persoalan politik semasa. Maka adakah kita lebih alim, lebih warak berbanding para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlibat dengan politik pemilihan yang baru menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang kita nak sampaikan kepada mereka-mereka yang masih lagi berada di atas pagar yang sikapnya tunggu dan lihat. Kita beri maklumat seumpama ini supaya kita faham kita berpolitik dan berpilihan raya kerana itu adalah tuntutan Islam, bukan hanya kerana kita rakyat Malaysia tapi kerana Allah Ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Islam mengajar kita melibatkan diri dengan perkara yang seumpama ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Satu penjelasan yang cukup padat. Sebenarnya penting politik ni, Islam kita itu sendiri dah mengajar untuk kita terlibat dalam politik dan bukan orang kata berada di atas pagar tanpa pedulikan. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz untuk penjelasan-penjelasan lanjut. Kita jumpa lagi.